wajah suram keanekaragaman hayati Indonesia di masa depan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Terbukti dengan Indonesia menduduki peringkat kedua dari 17 megadiverse countries atau sebuah negara dengan kekayaan biodiversitas paling tinggi di dunia. Tahukah kamu, Indonesia menyumbang keanekaragaman spesies darat tertinggi di dunia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah mencatat Indonesia memiliki 10% spesies tumbuhan dunia. Keanekaragaman faunanya juga tak kalah banyak. Dalam jumlah spesies mamalia saja, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia dengan jumlah spesies 260 spesies mamalia. Sedangkan untuk spesies burung dan reptil, Indonesia berada di peringkat keempat. Ya, dengan memiliki 1.711 spesies burung dan 755 spesies reptil. Wow. Serta peringkat ke-9 di dunia untuk kategori amfibi dengan jumlah 365 spesies. Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang bagian negaranya terdiri dari 2/3 lautan. Memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Semenanjung kepala burung Papua yang merupakan bagian dari wilayah Coral Triangle. Memiliki keanekaragaman karang tertinggi. Setidaknya 72% spesies karang di dunia ada di wilayah tersebut. Jumlah terumbu individu yang mendukung hingga 2.080 spesies per hektar. Kepulauan Raja Ampat adalah pusat keanekaragaman karang dunia dengan jumlah 553 spesies. Bersamaan dengan kekayaan karang itulah, Indonesia juga menjadi rumah bagi 4.782 spesies ikan. Namun, sayang seribu sayang, peneliti zoologi pada pusat penelitian biologi LIPI, Rosikon Abidillah, ya, memaparkan status dan tren keanekaragaman hayati Indonesia saat ini berpacu dengan laju kepunahan. Indonesia berada di posisi kelima dari 20 negara yang keanekaragaman hayatinya banyak mengalami kepunahan. Sebuah fakta yang sangat ironis, bukan? Sebanyak 191 spesies mamalia dan 33 spesies burung serta 33 spesies amfibi dan 30 spesies reptil, 231 spesies ikan, 63 spesies moluska, dan 26 spesies kupu-kupu, juga 70 spesies lebah madu yang ditemukan di Indonesia sudah berada di fase kepunahan. Lalu, apa penyebabnya? Tentu saja karena deforestasi atau pembukaan kawasan hutan dan kerusakan habitat, teman-teman. Diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan satwa liar. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang tahun 2015 sampai 2019, tercatat ada 663 kasus kejahatan lingkungan, yang mana 260 kasusnya adalah, ya, kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar atau TSL. Catatan lain yang telah dihimpun oleh Garda Animalia selama 2 tahun terakhir. Setidaknya ada 8.883 individu satwa liar dilindungi yang diperjualbelikan di 581 grup Facebook.
jual beli satwa liar dilindungi di pasar burung juga masih marak. Sepanjang 2020 saja, setidaknya 1.856 ekor satwa liar dilindungi diperdagangkan di pasar burung Indonesia. International Animal Rescue atau IAR Indonesia menyebut lebih dari 80 spesies satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar burung itu merupakan tangkapan dari alam liar. Dan jika ini terus terjadi, tidak hanya status punah pada banyak spesies saja, tetapi juga ancaman terhadap berlangsungnya keseimbangan ekosistem secara keseluruhan tentunya. Oleh karena itu, kita harus bergotong royong nih, teman-teman, dalam menghentikan perburuan dan perdagangan satwa ilegal yang dilindungi demi memulihkan kembali ekosistem di alam tetap terjaga. Cracks can't even find the strength.